Ya, oke. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Eropa. Salam 24 jam untuk kita semua dimanapun kita berada. Sama-sama saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pemateri yang sudah hadir dan juga para peserta yang sudah hadir baik di Zoom ataupun di YouTube di webinar Road to Symposium Amerika Eropa oleh tim gastronomi yang bertajuk Perlindungan Keaslian Makanan Indonesia. Izinkan saya pertama-tama memperkenalkan diri, nama saya Trina, saya mahasiswa tahun pertama di Universitas Angers, Prancis, program studi Restoran Manajemen selaku host dan moderator untuk acara webinar kita hari ini, dan juga wakil dari tim kajian gastronomi. Sedikit gambaran untuk acara kita hari ini. Acara ini akan dimulai dengan sedikit kata sambutan dari koordinator PPI Amerop, yaitu Mas Iza Simatupang. Dan kemudian saya akan menjelaskan sedikit dan mempresentasikan sedikit apa yang telah dibuat oleh tim kajian gastronomi, dan kemudian akan dilanjutkan oleh sesi dengan pembicara kita hari ini, yaitu yang pertama pembicara kita adalah Ibu Betty Nugraha Ardi, selaku Food Export Control Subcoordinator dari BPOM, dan pembicara kita yang kedua adalah Bapak Sugio Tutupo, Founder Inter Aromat dan Tambawaras Kutus-Kutus Internasional BP. Dan yang ketiga, pembicara kita adalah Ibu Mary Astrid Indriasari, Atase Perdagangan di Perwakilan KBRI Brussel. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan diskusi dengan tiga pembicara kita dan dilanjutkan dengan acara penutup. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya undang Mas Dizak untuk menyampaikan sedikit kata sambutan untuk membuka acara ini. Silakan, Mas Dizak. Terima kasih Mbak. Waktunya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mungkin buat teman-teman yang di Indonesia. Salam 24 jam. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih dulu ini buat para tamu undangan, buat narasumber, Mbak, buat Bu Betty, buat Bu Mary, dan Pak Suryo yang sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami dalam webinar yang keempat ini. Pak, Bu, ini salah satu rangkaian acara kita semua untuk menyambut SAE. SAE ini Simposium Amerika Eropa yang seperti yang teman-teman lihat mengenai jalur rempah. Mungkin idenya terlihat klasik, tetapi justru kadang-kadang hal yang klasik, hal-hal yang tradisional ini justru yang merasa spesial, yang justru ini yang seharusnya kita pertahankan sebagai anak-anak muda, sebagai mahasiswa atau pelajar dimanapun kita berada, yang menjadi bahan diplomasi paling mudah menurut saya. Karena dengan makanan kita bisa berbicara lebih tenang, lebih enak menyampaikan tema-tema yang lainnya. Melalui makanan kita bisa menyampaikan keindahan Indonesia, melalui makanan kita bisa menyampaikan tentang apa sih negara kita memiliki kebanyakan keragaman yang lainnya. Banyak anak muda sekarang yang mungkin sudah tidak mengenal makanan tradisionalnya lagi. Banyak anak muda sekarang yang sekarang lebih berpikir, oh lebih enak fast food. Tapi teman-teman harus kembali ngelihat lagi. Ternyata makanan daerah itu beda-beda loh. Ternyata makanan daerah di daerah pegunungan misalnya. Saya dulu sempat di Sumatera Utara, tinggal di daerah pegunungan, makanannya lebih cenderung panas, lebih cenderung pedas. Tapi ketika teman-teman ngelihat lagi, teman-teman ke Jogja misalnya lebih cenderung manis atau lebih cenderung misalnya di dekat pantai, itu adalah makanan yang berbeda lagi. Nah inilah yang sebentar lagi teman-teman jangan penasaran, kita akan bahas di sini dan bagaimana menjaga keasliannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat narasumber yang hadir, luar biasa. Ini juga apresiasi buat tim SAE, khususnya tim gastronomi, hari ini mengadakan webinar mengenai keaslian, perlindungan keaslian produk makanan Indonesia. Sukses hari ini dan semoga bisa membawa ilmu ya buat teman-teman semuanya yang menonton dan yang nanti menonton siaran ulang. Sekali lagi selamat berdiskusi teman-teman, selamat pagi, selamat sore, sehat selalu semua. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak atas kata sambutannya, Mas Nizar. Sebelumnya saya mau mengingatkan untuk para peserta yang telah hadir, jangan lupa nanti dari tim panitia akan membagikan link untuk pembagian sertifikat. Jadi nanti apabila linknya sudah dibagikan, bisa langsung mengisi untuk nanti mendapatkan sertifikat untuk seminar ini. Oke. Saya lanjutkan untuk presentasi dengan kajian yang telah dipersiapkan oleh tim gastronomi. Jadi secara garis besar sebenarnya webinar ini bertujuan untuk memperkaya juga hasil yang sudah kita buat dari tim gastronomi. Maka dari itu kita juga mengundang narasumber yang kompeten dan expert di bidangnya untuk bisa membantu kita memperkaya lagi kajian yang kami buat ini. Jadi apakah sudah kelihatan ya yang saya share? Sudah kelihatan. Oke. Jadi mungkin saya akan awalin dengan pengertian gastronomi karena mungkin nggak semua di antara kita paham atau familiar dengan kata gastronomi. Jadi sebenarnya apa sih itu gastronomi? Jadi bisa dibilang gastronomi itu adalah hubungan antara budaya dan makanan, di mana gastronomi mempelajari berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai aspek utamanya. Karena memang benar apabila kita berbicara tentang makanan itu tidak bisa jauh-jauh larinya dari budaya ya, karena apa yang kita makan, bagaimana cara kita makan, apa yang kita olah menjadi makanan kita, dan kapan kita makan makanan itu memang bisa dibilang mencerminkan bagaimana budaya kita, sehingga makanan dan budaya itu memang erat sekali kaitannya. Dan seperti yang kita tahu, di Indonesia itu sangat kaya akan budayanya, maka tidak heran bahwa kalau Indonesia juga memiliki potensi yang cukup besar di bidang makanannya. Namun, tidak cukup sampai situ saja. Potensi yang ada tentunya harus kita kembangkan dan tidak lupa harus kita jaga dan lestarikan. Namun di sini masalahnya mungkin di Indonesia bisa dibilang pengetahuan akan manajemen standar kualitas dan pelabelan itu masih sangat minim, sehingga sangat disayangkan jika nantinya ke depannya apabila kita tidak jaga potensi-potensi yang kita miliki, makanan-makanan Indonesia kehilangan identitasnya. Untuk itu, kami dari tim gastronomi berinisiatif dan tertarik untuk mengangkat tema pelabelan sebagai usaha perlindungan keaslian makanan Indonesia yang terinspirasi dari beberapa label yang sudah ada di Eropa. Jadi contohnya yang pertama adalah Destination of Origin. Jadi label ini diperuntukkan untuk melindungi produk yang benar-benar eksklusif dihasilkan oleh suatu geografis tertentu. Jadi produk ini dibuat di suatu daerah yang dimana apabila diproduksi di tempat lain hasilnya mungkin tidak akan sama. Jadi benar-benar bahan bakunya dan pembuatannya harus dilakukan di geografis yang sama. Jadi contohnya kalau di Eropa kita bisa lihat ada keju Camembert. Jadi kalau keju ini dibuat di kota lain itu kita tidak bisa bilang keju itu adalah Camembert karena keju ini sudah dilindungi. Untuk di Indonesia mungkin contoh yang kita bisa angkat adalah kopi luwak, karena walaupun mungkin di bagian dunia lainnya kita bisa menemukan binatang seperti luwak, tapi tentunya spesiesnya tidak akan sama seperti yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah protected geographical indication, jadi hampir sama dengan label yang pertama, jadi label ini dapat melindungi produk, namun produk yang dilindungi oleh label ini, bahan dasarnya tidak harus berasal dari daerah tersebut. Jadi contoh yang ada di Eropa adalah ham dari Aden, dan untuk contoh yang mungkin kita bisa angkat di Indonesia adalah gudeg Jogja. Jadi walaupun
saat pembuatan gudeg Jogja, bahan yang kita gunakan tidak berasal dari Jogja, tapi karena gudegnya diproduksi di Jogja, maka kita bisa memenuhi gudeg Jogja dengan label ini. Yang ketiga adalah traditional specialty guarantee. Jadi label ini tidak terlalu terikat dengan geografis tertentu, melainkan dia lebih fokus pada resep atau standar proses dalam pembuatan produk tersebut. Jadi bisa dilihat contohnya yang sudah ada adalah keju mozzarella, walaupun mungkin nanti keju mozzarellanya diproduksi tidak di Italia, bisa di Indonesia atau di negara lainnya, tapi apabila produk tersebut memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan karakteristik keju mozzarella, maka produk itu bisa disebut keju mozzarella. Mungkin di Indonesia kita bisa mengangkat tempe untuk dilindungi menggunakan label traditional specialty guarantee. Dan yang terakhir adalah geographical indication of spirit drinks and aromatized wine. Jadi seperti namanya, ini adalah label yang digunakan khusus lebih untuk melindungi minuman beralkohol dan anggur di wilayah tertentu yang tentunya memiliki keterikatan dengan wilayahnya. Jadi kalau di Eropa contohnya ada Irish whiskey yang telah diseduh, disuling, dan dimatangkan di Irlandia, tetapi bahan bakunya tidak benar-benar berasal dari Irlandia, cuma ada keterikatan dengan geografisnya. Jadi kalau di Indonesia mungkin contoh yang bisa kita angkat adalah arak Bali, walaupun mungkin di kota-kota atau daerah lain di Indonesia juga ada arak, cuman apabila kita lihat di Bali itu sendiri, arak itu sudah menjadi bagian juga dari budayanya, sehingga memiliki keterikatan yang cukup erat dengan Bali. Jadi seperti itu presentasi dari hasil kajian dari tim gastronomi untuk sementara ini. Untuk melihat lebih jelasnya keadaan produk Indonesia dari kacamata dalam dan luar negeri, hari ini sudah hadir bersama kita tiga pembicara yang sangat luar biasa yang akan hari ini. Jadi langsung saja saya undang pembicara yang pertama, yaitu Ibu Betty Nugraha Ardi, selaku Food Export Control Subcoordinator dari Badan POM. Ya, bisa dipersiapkan mungkin presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Twina. Oke. Nah, ini perkenalan dulu ya. Saya Betty Nugraha Ardi. Saat ini saya bekerja untuk Indonesian FDA di bagian Export Division. Terus saya menyelesaikan pendidikan saya di Gajah Mada University di Chemical Engineering dan I did my MSc di University of Beijing. Okay. Next. Sebenarnya saya agak bingung juga nih. Kebetulan kemarin itu ketika salah satu tim dari PPI mengontak saya, Aisyah mengontak saya, semua komunikasi kami menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Lalu menggunakan bahasa Inggris. So I think that all the presentation will be conducted in English. Tapi ketika mengirimkan formal invitation, tornya kok dalam bahasa Indonesia gitu. Demikian juga dengan judulnya gitu. Jadi saya pakai judul dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi most of my presentation ini adalah dalam bahasa Inggris. Oke. Okay. Tapi kita pada dasarnya fleksibel ya. Silahkan saja mau pakai bahasa apa aja, pakai bahasa Jawa juga boleh karena saya juga cukup mahir untuk berbahasa Jawa. Oke, okay, next. Silahkan, next. Silahkan. Untuk share screen-nya dilanjutkan. Oke,
Okay. Okay. Pertama mendapatkan topik itu ada my curiosity ya. Kenapa gitu dong? Why topik itu dipilih gitu kan? Apakah teman-teman tuh kesulitan mendapatkan produk di Indonesia di sana gitu? Atau mungkin apakah menemukan produk Indonesia yang teman-teman pikir this is a fake product gitu, fake Indonesian product gitu kan? Atau juga you think that this is Indonesian product, tapi kok nggak ada identitas Indonesianya that's set on the label gitu kan? Aku berpikir apa nih teman-teman yang melatar belakangi kenapa topik itu gitu? Karena saya juga punya pengalaman waktu sekolah dulu, itu kan ada saatnya ketika kita itu sangat menginginkan produk Indonesia. Contohnya karena saya itu suka makan dengan kerupuk ya, itu saya tuh ada saatnya ketika saya ingin banget makan kerupuk gitu. Dan I was struggling gitu untuk mencari kerupuk. Ketika saya ketemu sama kerupuk, itu mereknya itu bukan made in Indonesia, bukan, tapi made in Thailand gitu kan. Mostly adalah made in Thailand. Rasanya tuh sakitnya tuh di sini gitu kan. Kita tahu itu adalah kerupuk yang seharusnya itu adalah made in Indonesia, state on the label gitu. Okay, next. Silahkan next. Okay. Nah, mungkin ini juga yang label yang sering teman-teman juga lihat ya. Di ini kita tertulis juga di situ ada dari mananya gitu. Tapi mungkin juga dalam kemasan tersebut tidak terdapat dia country of origin-nya di mana atau made in-nya sebenarnya dia dari mana. Walaupun it's stated clearly that is itu Sumatra coffee gitu. Tapi enggak ada di situ bahwa itu adalah made in Indonesia gitu ya. Okay, next. Nah, sebenarnya apa sih what does food authenticity mean gitu? Dalam diskusi-diskusi di dalam Codex itu ada di dalam diskusi itu ada tiga term dan tiga term yang mencerminkan tentang food authenticity, yaitu yang pertama adalah keaslian genuine dan juga undisputed in nature, origin, identity and claim serta meet expected properties. So, jadi I mean that kadang-kadang kita itu kan sudah punya interpretasi kita terhadap suatu produk. Contoh gampangnya begini. Kalau kita makan pisang Ambon, di dalam kepala kita, kita punya harapan bahwa pisang Ambon itu akan seperti ini. Dia akan berbeda ketika kita makan dengan pisang Raja, gitu kan. Jadi itu adalah identitas atau authenticity untuk si pisang Ambon. Dia akan berbeda dengan pisang yang lain. Cavendish misalnya atau yang lain. Dia akan berbeda gitu ya. Itu adalah kita punya expected properties dari sesuatu yang memang otentik di situ gitu ya. Pembedanya gitu ya, gampangnya dengan yang lain gitu. Next. Nah, sebenarnya apakah pemerintah tidak melindungi keaslian produk kita gitu? Dan keaslian apa? Keaslian produk dari negara lain gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah secara gambaran yang besar food control yang dilakukan oleh the Indonesian FDA itu bahwa kita apply pre-market evaluation dan post-market control. Jadi pre-market itu pada dasarnya before it placed on the market itu ada pre-market evaluation approval terlebih dahulu. Lalu kemudian ada post-market. Jadi pada prinsipnya ketika dia udah ada di pasaran, we wanna ensure that the product that placed in the market is the same product that in the registration, gitu ya. Jadi dilakukan post market control. Nah, di sini juga next, di sini juga perlindungan tersebut itu kita bisa lihat sebenarnya dari labelnya, gitu ya. Ini adalah informasi yang setidaknya minimum information that contained in the label. Aku tidak akan mendiskusikan semuanya, tapi hanya fokus pada, silahkan diklik. Nah, kan, hanya akan berfokus pada ini producer atau manufacturer. Dan disinilah letak dari si
keaslian atau authenticity tadi. Nah, silahkan diklik-klik aja karena aku nggak operasiin sendiri ternyata susah ya. Oke, nah ini adalah bagian utama manfaat on the label, yaitu yang pertama itu adalah nama produknya, brand name, terus kemudian jenisnya, beratnya, dan ini yang terakhirnya adalah manufacturer-nya. Jadi izin usahanya atau di mana dia belasan gitu ya. Nah, oke. Kalau di Indonesia kita ada apply, mungkin teman-teman sudah familiar juga namanya registration number. Itu ada kode registrasi, ada nomor MD dan gitu. Nah, untuk export import system, aku tidak akan bicara detail soal ini, cuman sebagai gambaran saja bahwa kami mengevaluasi tidak hanya produk yang keluar dari Indonesia, tapi juga produk yang masuk ke dalam Indonesia. Dan kami juga memberikan perlindungan terhadap produk yang akan keluar, jadi keaslian produk Indonesia yang keluar dan keaslian produk dari luar pun yang akan masuk ke kita. Oke, next. Nah, berbicara mengenai export license, basically in Indonesia tidak hanya dikeluarkan oleh Badan POM, tapi juga dikeluarkan oleh other ministries and agencies. It depends on the commodity, gitu ya. Jadi kalau komoditinya fisheries, berarti akan dikeluarkan oleh Marine Affairs. Kalau komoditinya fresh product, itu akan dikeluarkan oleh agriculture. Tapi kalau processed food, itu akan dikeluarkan oleh Badan POM. Next. Dan pada prinsipnya, bentuk type-nya itu adalah certificate of resale dan health certificate. Certificate menyatakan kalau intinya dia dia fit for human consumption. Sementara free sale itu selain fit for human consumption, dia juga dijual bebas di Indonesia. Okay, next. Nah, pada saat mengeluarkan surat keterangan ekspor tersebut, ini ada beberapa persyaratannya. Saya cuma ingin menekankan pada poin yang kedua, silahkan diklik. Nah, di situ itu pada dasarnya kami mengizinkan jika produk tersebut antara yang dijual di dalam negeri yang di luar negeri itu berbeda. Namun yang harus ditekankan itu adalah ada kalimat dalam produk yang diekspor itu setidaknya made in of Indonesia gitu. Mungkin teman-teman berpikir bahwa pelaku usaha itu akan suka gitu kalau produknya, nama produknya, nama produsernya di mana itu tercantum sama produknya. Tapi tidak semuanya demikian gitu. Nih, next, mungkin next sebagai contoh. Nah, ini adalah kemasan label, salah satu contoh kemasan label yang digunakan untuk produk import, produk ekspor. Ini adalah produk asli Indonesia, tapi karena atas keinginan dari buyer di sana, gitu, mereka memilih untuk menggunakan kanji dan sebagainya untuk kemudahan keberterimaan. Dan coba kalau bisa dilihat, tulisan yang menunjukkan bahwa itu adalah made in Indonesia itu sangat kecil, gitu. Jadi pada prinsipnya, pada beberapa kasus, bahkan pelaku usaha itu menginginkan bahwa boleh nggak ada sama sekali kata-kata Indonesianya gitu. Jadi keinginan untuk menunjukkan keindonesiaan itu juga, ya mungkin ini bisnis berbicara ya, jadi permintaan buyer mereka berusaha untuk menuruti dan sebagainya gitu. Itu jadi mungkin jadi keindonesiaannya, jadi mereka akan cenderung menurunkan nasionalisme dan keindonesiaannya dan dikalahkan dengan permintaan buyer tadi. Oke. Meski demikian, pada umumnya kami tidak menyetujui permintaan itu. Semua produk yang berasal dari Indonesia dengan surat keterangan ekspor harus ada tulisan at least made in of Indonesia atau product of Indonesia seperti itu. Next. Okay, next. Nah, sebenarnya kenapa sih keaslian atau kata-kata country of origin itu penting gitu? Nah, yang pertama itu tentunya kalau ada health threat
yang disebabkan oleh pangan atau caused by food, itu kita gampang traceability-nya. Itu sebenarnya alasan pertamanya. Contoh nih ya, kalau dulu mungkin teman-teman pernah dengar soal tragedi Chernobyl atau Fukushima lah, lebih kekinian itu. Itu ada ledakan nuklir yang mengakibatkan efeknya sampai sekarang. Jadi gitu. Jadi karena ada radioaktif tersebut, itu kemudian berefek sampai ke sampai dengan saat ini. Nah, hal-hal seperti itulah itu yang kita butuhkan sebagai perlindungan untuk produk asing yang masuk ke kita. Jadi kita sebagai salah satu persyaratan, kita akan meminta hasil ujinya bahwa dia tidak ada kandungan radioaktifnya. Itu yang alasan pertamanya kenapa kita membutuhkan origin gitu ya, asalnya dari mana. Lalu kemudian kalau misalnya tadi yang kedua, beli-beli konsumen dari adanya penyakit gitu, untuk memudahkan accessibility-nya gitu, apa root cause-nya ketika ada terjadi sesuatu gitu. Dan hal yang lain tentunya kita ingin facilitate trade on the basis of the accurate product description, dan tentunya kita nggak ingin ada penipuan kan ya. Dan yang last but not least, ini yang cukup besar juga saat ini tuh kita banyak temukan increase di food fraud gitu. Next, baik, ini adalah food trade export import ke Indonesia ke Europe, dan dari sini kita terlihat bahwa dari tahun ke tahun itu setiap tahun selalu naik, dan beberapa negara itu memang mendominasi untuk ekspornya dan untuk impornya. Jadi terlihat bahwa setiap tahun itu negara-negara itu yang memang cukup tinggi gitu ya. Okay, next. Nah, tadi katanya juga ada disebut-sebut soal rempah-rempah ya. Jadi memang pada saat ini government Indonesia itu concern pada program yang disebut dengan Indonesia Spice Up the World. Jadi poinnya itu ingin mengenalkan spices dari Indonesia di dunia internasional. Karena kita tahu bahwa cukup banyak ya rempah-rempah kita kaya gitu, cuman sayangnya kita itu belum banyak dikenal di mana-mana gitu. Kalah lah kita sama Thailand gitu ya, kalau boleh jujur ya. Nah, jadi semua negara, semua competent authority, semua kementerian terkait saat ini sedang mendorong bersama-sama program Indonesia Spice Up the World. Jadi poinnya adalah mengenalkan produk-produk bumbu dan rempah dari Indonesia, dan juga membuka lebih banyak restoran-restoran Indonesia di luar negeri gitu. Itu yang saat ini sedang digarap bersama-sama. Okay, next. Nah, saya sudah sampai pada ending dari presentasi saya. Mungkin kita nanti tutup dengan diskusi. Jadi sebenarnya siapa sih who is responsible for the protection of product authenticity? Jadi siapa yang seharusnya berperan di dalam keaslian produk? Gitu. Mungkin ini nanti kita bisa diskusi sama-sama. Apakah pemerintah, government, atau produser itu sendiri? Karena seperti yang saya ceritakan tadi, beberapa produser malah cenderung meminta untuk yang sesuai permintaan buyer tanpa menampilkan identitas dari produk itu sendiri. Oke, okay, saya kira cukup dari saya, mungkin bisa mengantarkan diskusi kita pada siang. Ya, terima kasih atas presentasinya, menarik sekali ya Ibu. Jadi seperti yang kita bisa lihat, sebenarnya di Indonesia juga sudah memang dilakukan standarisasi untuk labelnya. Jadi ada poin-poin yang memang harus benar-benar ditunjukkan di kemasan mengenai informasi terhadap produk tersebut, baik dari tempatnya, kapan dibuatnya, dan ingredients-nya. Dan juga untuk masalah ekspor juga memang sudah digencarkan untuk mencantumkan Made in Indonesia di setiap produknya. Tetap menjaga identitas produk itu ya Bu ya. Sebelumnya saya juga mau mengingatkan bagi para peserta yang mungkin ada pertanyaan untuk Ibu Betty, bisa langsung menanyakan pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya akan bacakan apabila waktunya cukup, atau nanti mungkin di akhir kita juga ada sesi diskusi untuk
bersama 3 narasumber kita. Jadi langsung saja apabila ada pertanyaan baik di Zoom atau di YouTube bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya, kami dari tim gastronomi sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, untuk Bu Betty, apakah menurut Ibu label di Eropa yang sudah tadi saya mungkin sebutkan itu mungkin diterapkan di Indonesia? Kalau dilihat kan mungkin label yang di Indonesia itu lebih tentang informasi dengan produknya. Cuman yang di Eropa mereka juga sudah mempunyai label yang untuk memang benar-benar melindungi produk tersebut. Jadi menurut Ibu bagaimana? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya label di, kalau dari pengamatan saya, label di Eropa dan di Indonesia itu nggak banyak bedanya loh. Sebenarnya identitas-identitas yang ditampilkan di situ itu apa hampir sama gitu. Dan aku sebenarnya kurang setuju kalau dibilang bahwa identitas di Eropa itu melindungi keaslian produknya, enggak, karena di Indonesia pun itu hal yang sama yang dilakukan. Oke, jadi menurut Ibu, kenapa dengan label yang mungkin sudah ada di Indonesia masih kurang terlihat kalau produk Indonesia itu dilindungi? Karena kalau kita lihat dari yang ada di Eropa itu kelihatan kalau produknya ini emang digencarkan, wah kalau ini produknya itu dari sini, jadi lebih banyak orang yang tahu kalau produk ini berasal dari daerah ini dibandingkan yang ada di Indonesia. I disagree with that. Okay. I completely disagree with that. Enggak, aku enggak setuju. Aku pikir produk di Indonesia juga mereka menunjukkan identitas di sini gitu. Mungkin teman-teman waktu kurang ngeh aja dengan ini. Aku sekarang kalau boleh berdiskusi lebih lanjut, contohnya apa? Bandingin saja label yang ada di situ dan di sini. Jajarin saja mana yang menurut teman-teman menunjukkan bahwa dia lebih mengedepankan keaslian dibandingkan produk kita. Jadi kalau menurut dari pengalaman kami, bisa dibilang kalau lagi sharing sama teman-teman itu saat kita bicara beberapa produk Indonesia yang mungkin cukup terkenal, misalkan kopi luwak, mereka tuh tidak benar-benar tahu kalau itu berasal dari Indonesia. Mungkin itu terkenal di dunia, tapi masih belum dapat identitasnya. Itu sih sebenarnya. Berarti artinya dari di Eropa yang tidak melindungi keaslian gitu dong? Not the other way around, dong. Gimana maksudnya? Yang kita maksud di sini tuh lebih kayak mungkin produk Indonesia-nya sudah terkenal, tapi masih belum terkenal dengan Indonesia. Jadi kopi luwak itu terkenal di mana-mana, tapi masih belum terikat dengan Indonesia seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara misalnya keju Camembert, itu orang tuh langsung terpikir dengan daerah Prancis yang ada di Normandy seperti itu. Oh, berarti artinya itu bukan labelnya. Jadi kalimat yang digunakan adalah labelnya yang di Eropa lebih melindungi keaslian produknya. Itu makanya aku nggak setuju dengan kalimat itu dibandingin dengan label yang ada di Indonesia. Itu bukan seperti itu, karena aku juga sempat tinggal di sana dan aku tahu, dan aku tinggal di sini lama dan aku tahu labelnya seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah bagaimana kita mempromosikan, lebih bagaimana kita mempromosikan ya apa ya, PR-nya adalah bagaimana membuat Indonesia itu dikenal, bukan mempermasalahkan soal label gitu kan. PR-nya adalah bagaimana membuat Indonesia ini lebih dikenal, gitu aja. Jadi supaya image kita, image orang ketika berkenalan dengan kita itu mungkin dialami juga teman-teman di sini. Oh, Indonesia, Denpasar ya, Bali ya, gitu kan. Kenalan pertama itu orang akan banyak image begitu. Padahal kalau kita boleh jujur, gitu kan, banyak tempat yang lain. Banyak tempat yang lain yang di Indonesia yang menarik juga, tapi orang cuma kenal Bali dan Pasar gitu. Nah itu adalah menang PR gitu, lebih memperkenalkan supaya image orang itu adalah ketika
sesuatu itu Indonesia. Itu sih. Okay. Tapi menurut Ibu, apakah apabila dengan pelabelan yang mungkin nantinya diadaptasi di Indonesia ini bisa benar-benar membantu untuk produk-produk Indonesia bisa lebih masuk ke pasar dunia, atau mungkin ada cara lain yang mungkin lebih efektif daripada pelabelan? Kalau kurang ngerti sebenarnya dengan pelabelan yang dimaksud, karena pelabelan yang ada itu sudah menunjukkan kalau produk dari Indonesia kan biasanya ada produk juga gitu, cuman memang promosinya gitu kurang, dan ya branding sih sebenarnya ya, bagaimana kita membranding produk kita gitu ke dunia gitu. Gitu sih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana situasi ekspor impor produk dari Indonesia ke pasar Uni Eropa? Apakah masih terbatas atau sudah cukup baik? Jadi apa masih ada kayak hal-hal yang menghambat dalam proses-proses untuk ekspor impor ke pasar Eropa? Atau mungkin pasar dunia secara generalnya? Nggak ada deh. Oke, sepertinya sih nggak ada ya. So far yang saya tunjukkan tadi dari tahun ke tahun itu cukup meningkat. Dan tadi memang cuman terbatas di 10 besar supaya tidak terlalu banyak juga informasi yang saya berikan gitu kan. Kalau nggak nanti bisa penuh ya. Kalau kita mau mengcapture semua yang komoditi yang dilakukan ekspor-impor ke Eropa dan ke Indonesia. Jadi tadinya saya pilih yang top 10 gitu aja. So far sih cukup lancar, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang hambatan yang cukup berarti untuk yang produk pangan, baik yang dari luar ke Indonesia, dan demikian juga sebaliknya. Kalau untuk Eropa ya, tapi untuk beberapa negara yang lain itu memang ada kasus, tapi bukan Eropa. Tapi seperti yang mungkin tadi sempat disampaikan juga kan, Ibu berbicara di awal kayak mungkin karena Ibu sudah juga pernah tinggal di luar negeri, jadinya paham kalau kadang kita juga butuh dan mencari produk Indonesia, tapi ternyata produk yang sama itu berasal dari daerah lain atau negara lain. Jadi menurut Ibu, kenapa dari negara misalkan di Eropa lebih memilih produk dari Thailand walaupun misalkan produk itu berasal dari Indonesia? Jadi seperti kerupuk yang tadi mungkin memang berasal dari Indonesia, tapi yang dijual lebih produk Thailand. Menurut Ibu, apakah masih ada kendala dengan kualitas atau yang lainnya? Sebenarnya kurang promosi sih, kepikir ya, kurang promosi gitu. Branding kita memang kurang, dan image-nya itu memang masih, kalau Asia itu memang kebanyakan yang Thailand kayak gitu ya, memang image-nya itu masih seperti itu gitu. Kurang promosi sih, kepikir ya, kurang promosi, kurang branding gitu. Nah, itu nah tugasnya teman-teman PP itu bisa jadi brand ambasadornya Indonesia gitu kan, bisa jadi kalau ini kan diaspora kan, yang sudah tinggal di situ diasporanya Indonesia, itu yang harus dimanfaatkan untuk promosi produk-produk kita supaya kita jadi lebih terkenal. Nah, saya akan cek sebentar kalau ada yang mengajukan pertanyaan. Ya, jadi ada pertanyaan dari Aisyah. Apakah mungkin tadi kan Ibu menyampaikan mungkin kita kurang dari sisi promosi dan brandingnya, tapi apakah mungkin dengan label-label seperti PBO, TSG yang tadi sudah saya mention, itu menjadi salah satu contoh aktivitas untuk promosi
produk-produk Indonesia di pasar Eropa? Sebenarnya ketika apa menjual produk ke Eropa itu dari ketentuan dari manufacturer-nya ya. Jadi bagaimana si penjual tersebut berusaha memenuhi persyaratan pasar seperti itu sih. Jadi memang kalau untuk Uni Eropa itu mereka tidak memberlakukan pendaftaran produk gitu ya, tapi mereka hanya memberlakukan pendaftaran sarana seperti itu. Jadi mereka branding seperti itu sih tergantung dari pelaku usaha yang akan menjual ke sana. Oke. Okay. Jadi karena masih belum ada pertanyaan lainnya, mungkin kita bisa cukupkan sampai di sini dulu untuk sesi yang pertama bersama Ibu Betty. Terima kasih banyak sebelumnya Ibu Betty atas waktunya. Dimohon kalau bisa stay dulu karena nanti kita akan ada sesi diskusi bersama tiga narasumber juga. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Dan kita akan lanjutkan ke pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Suryo Tutuko, founder Inter Aromat dan Tambang Waras Kutus-Kutus Internasional BP. Halo, selamat pagi waktu Belanda dan selamat sore, selamat malam mungkin dengan yang lain. Apa kabar Mbak Twina? Baik Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat di sini. Cerah ya Pak di sana? Cerah, udara cerah. Dan emang udah waktunya ya. Kita kemarin-kemarin ini katanya spring tapi kok masih dingin ya. Oh ya, saya lihat itu sempat bersalju juga di betul. Awal-awal spring. Betul, jadi enak sekali ini udaranya. Ya. Ya, kalau Bapak mau langsung share presentasinya bisa langsung di-share. Saya coba siapkan ya. Jadi saya bisa langsung share mungkin ya. Jadi ada ini saya cuman mau ini kan ceritanya ngobrol-ngobrol, sharing-sharing ya Mbak. Jadi ya, ini betul. Saya cerita dulu sedikit tentang apa yang kami lakukan di sini. Terus habis itu mungkin kalau bisa disambung kalau apa ada pertanyaan apa. Bentar ya. If I can. Ini saya share. Ya, share. Bisa di-play. Sudah keluar ya, Pak? Sudah. Bentar, saya kok belum ketemu tombol play-nya nih. Oh, ini dia. Keluar, Pak. Ini gambarnya. Sudah, ya. Oke. Okay. Oke, jadi nama saya Suryo Tutuko. Biasa dipanggil Tutuko atau Tuko atau Suryo. Bebas-bebas aja. Saya Indonesian diaspora yang tinggal di Belanda dari tahun 98. Jadi apa namanya ini presentasinya dibuat dalam rangka acaranya kalian di sini. Ini biodata kami. Saya move ke Belanda ini tahun 88. Terus tahun 91 saya lulus di RSM. Erasmus. Kemudian selama 20 tahun di perbankan, sempat di dunia perbankan di ABN AMRO, di Fortis Bank, dan terakhir di Indover Bank. Terus mulai tahun 2010 saya mulai usaha sendiri, waktu itu jadi importir rempah-rempah. Fokusnya di dua, waktu itu kami ngerjakan lada putih dan biji pala ya. Terus tahun 2014 kita bergerak ke makanan jadi. Jadi dari yang raw material, kita bergerak ke makanan jadi dengan mendirikan Inter Aromat. Yang waktu itu kita supply sampai sekarang. Kita supply ke supermarket, restoran-restoran melalui distributor dan wholesalernya di Belanda dan juga selected European countries. Lalu tambahan usahanya waktu itu adalah kami bangun Rumah Indonesia. Kami nanti akan ada penjelasannya di belakang.
itu seperti permanent display. Lalu tahun lalu bulan Juni saya dan Pak Bambang Pranoto jadi foundernya atau visioner dari Kutus-Kutus, kita bangun perusahaan di sini namanya Kutus-Kutus International BV yang tujuannya untuk memasarkan dan menjual lebih jauh produk-produk dari Kutus-Kutus. Ini adalah apa informasi mengenai Intranomat BV. Ini adalah produk-produk yang kami bawa, ya. Kami distributor utama dari beberapa produk yang terlihat di situ. Bakit wangi, teh, ya, itu certified bio produk. Terus juga TPS Food, tapi sekarang ganti nama jadi FKS. Jadi prinsipnya produk yang dia bawa, yang kami bawa adalah noodles di situ. Udah cukup reguler. Yang pojok kanan tuh jadi mie ayam dua telur. Terus kami juga jadi importer utama dari kecap Bango, tapi gambarnya belum ada karena baru recent. Terus juga Singabera, ini produk kami juga, dan beberapa teh lainnya. Kerjasama kami cukup luas, kerja bareng sama beberapa KBRI-KBRI di Eropa, juga dengan beberapa ITPC, di situ dilihat juga nggak hanya dengan KBRI, berarti kan dengan Kemlu ya, tapi juga dengan perdagangan, perindustrian, pertanian, dan lain-lain. Dan Parekraf juga kita kerjasama. Sama Mbak Mary juga, Bu Mary juga kita banyak kerjasama dari KBRI Brussel. Interaroma cukup aktif untuk menawarkan produk-produknya Indonesia atau istilahnya kita nancepin bendera Indonesia tuh cukup aktif ya ke sana kemari di pameran-pameran yang mungkin teman-teman bisa lihat Anuga di zaman jaya-jayanya sebelum pandemi itu dia harusnya every other year jadi tiap 2 tahun sekali dan gantian sama Sial Paris atau Sial atau Sial yang di Paris itu kita selalu hadir. Juga ada Biofak itu dikerjakan tiap Februari awal tahun. Ada Horecava itu kalau di Belanda atau Coffee Festival juga kita ikut, Polagra kita ikut. Biobirs dan Halal yang kemarin tapi gagal ya pas langsung masuk ke pandemi. Ini tujuannya memang untuk ini ya, kita bisa memperluas distribusi kita, memperkenalkan produk-produk apa yang kita bawa gitu ya. Jadi ini jalur distribusi kita, seperti yang saya sampaikan tadi, ada sekitar 1.400 plus restoran sama toko-toko ya di Belanda ini. Kebetulan presentasinya saya ambil dari apa yang kami punya aja. Di Belanda tuh apa namanya memang cukup banyak ya kalau diaspora Indonesianya. Jadi ada sekitar 1,8 juta ini data kami dapat dari KBRI. Yang mana kalau di Belanda itu ada sekitar 17-18 juta, jadi hampir 10% itu diaspora Indonesia. Kami juga supply ke beberapa supermarket chain di Belanda, Belgium, France, dan Germany. Nah, selain Intraromat yang saya sampaikan tadi, kami juga membangun rumah Indonesia. Jadi apa itu rumah Indonesia? Itu adalah semacam juga trading house, tapi utamanya adalah promotion center. Dan ini merupakan yang lagi booming sekarang, UMKM storefront. Jadi memang kita bantu teman-teman UKM untuk bisa tampil di depan, yang mana nanti bisa menawarkan produk-produknya dan menjadi pusat perhatian dari pasar di sini. Kantornya ada di Belanda saat ini. Mulai dari situ. Dan ini sedikit informasi mengenai Rumah Indonesia, kita ada dua entity, satu di Belanda dan satu juga ada di Indonesia. Yang di Indonesia tugasnya lebih untuk kurasi produk-produk apa yang cocok, yang bisa dijual. Tentunya tadi informasi dari Bu Betty kita pakai semua untuk BPOM ya. Terus kalau di Belanda, kita tugasnya memasarkan dan juga apa namanya? Mengundang orang supaya datang ke showroom kita. Dan kita pikir juga
apa namanya Roma Indonesia itu seperti one stop solution center yang mana itu adalah satu pusat informasi juga seperti yang kami sampaikan tadi kurasi produk juga apa namanya kita mendukung bisnis dari UMKM itu dan juga membuat networking tentu dan promosi serta pemasaran. Tentunya kami mengerjakan akses pasarnya. Ini untuk informasi sedikit mengenai siapa-siapa aja sih pelanggan dari Rumah Indonesia itu. Kalau Rumah Indonesia BV, jadi yang di Belanda itu adalah diaspora Indonesia ada di Eropa, warga negara asing di Eropa, dan juga berbagai komunitas di Eropa. Nah, kalau di Indonesia, pelanggan kami atau customer kami adalah UMKM, dan selain juga tentunya produk-produk unggulan Indonesia lainnya. Kegiatan promosi kita antara lain yang kami bisa sebutkan adalah hal-hal yang menarik yang mungkin mereka juga pengen tahu apa namanya ini sebagai sumbangsih kita untuk bangsa, seperti demo masakan Indonesia kita kerjakan cukup rutin apa namanya sebulan sekali kita adakan acara itu. Juga kita juga ada presentasi olah kain di apa olah kain khas Indonesia. Jadi ini harapannya juga bisa akan menunjukkan originalitas dan juga keunikan keaslian produk Indonesia bisa dibantu ditampilkan di sini. Terus juga ada Indonesian wine tasting, ada beberapa produsen Indonesia yang punya wine yang kita bisa tunjukkan bahwa Indonesia juga ada loh kalau wine aja. Dan mungkin juga teman-teman tahu tempe kan, tempe juga banyak diklaim atau bukan banyak tapi juga diklaim negara lain. Jadi kita juga tampilkan gimana sih membuat tempe gitu loh dalam apa namanya ya tentunya nggak semua prosesnya tapi beberapa capture gitu kita beberapa proses maksudnya kita capture di situ. Juga ada rencananya juga akan bikin jamu demo gimana buatnya. Dan itu pasti akan sangat menarik karena banyak rempah-rempah kita akan pakai. Tentunya juga ada apa kafe cupping di situ. Oh iya di dalam apa namanya unit Rumah Indonesia ini nanti mungkin teman-teman pernah dengar kopi tuku ya, kopi tuku yang di Indonesia itu yang cukup ramai sekarang. Itu nanti akan ada di situ sebagai coffee corner-nya gitu loh. Jadi orang bisa datang menikmati kopi tuku dan juga ada apa namanya? sajian-sajian lain ya sambil ngeliatin produk-produk kita. Dan ini adalah pendukung-pendukungnya. Jadi saya sendiri di antara teman-teman yang lain ada di situ bisa dilihat Ibu Dindin dari investment banker udah cukup lama ini teman-teman keuangan atau teman-teman banker semua sebetulnya ini. Terus ada Bu Rina Maksum dari Diandra, dia pemilik Diandra. Terus ada Tantri juga, Bu Tantri ini dari perbankan gitu. Ini teman-teman semua dari udah lama ya kita ngomong 15 plus years. Demikian. Nah, sekarang nih cerita tentang Kutus-Kutus. Jadi Kutus-Kutus International BV ini dibangun Juni tahun lalu. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya bikin bareng sama Pak Bambang. Pak Bambang Servasius, Bambang Pranoto. Dia tuh yang punya Kutus-Kutus. Dia yang ngeramu, dia yang visioner juga, luar biasa orangnya. Dan dia invest di Belanda ini dengan membeli kastil seluas total hampir 25.000 meter persegi gitu loh. Kalau kemudian banyak yang nanya kenapa sih harus beli kastil segede gitu buat apa gitu ya kan. Pak Bambang bilang ya kita ingin supaya masyarakat Indonesia bangga terhadap negaranya bahwa kita tuh bisa kalau mau gitu loh. Jadi dia invest itu untuk kebanggaan kita. Jadi sekaligus branding ya tentang ini. Ini sendiri Pak Bambang tuh dia lagi ngeramu memang capture untuk biasanya dipakai untuk ininya komersialnya. Dia merupakan foundernya Kutus-Kutus. Dan ini gambaran dari di kantor kita isinya anak-anak muda semua. Terus
senang kita kerja sama mereka, cepat dan apa namanya cukup kreatif. Dan ini line up produknya kutus-kutus, mulai dari minyak kutus-kutus, ada minyak tanamu-tanami yang untuk kulit ya, dan juga sun protection. Terus di bawahnya bisa dilihat sabun-sabunnya. Yang mana semuanya ini diciptakan dari zero waste, jadi nggak ada yang dibuang. Gitu. Kira-kira ini adalah habis dari presentasi saya, Mbak Twina. Monggo, okay. Mudah-mudahan berkenan. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, kita bisa tonton dulu videonya. Oh, dan boleh. Silakan. Ya. Ya, sambil menunggu, apabila dari peserta ada yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung aja di chat di kolom komentar pertanyaannya, nanti bisa saya bantu untuk tanyakan. Satu lagi Mbak, ini hospitality-nya nih. Jadi ini line up dari apa villa-villa dan hotel dari kutus-kutus juga. Yang ada di Bali ya Pak? Yang ada di Bali dan di Java Pak. Jadi tentunya produk-produknya dipakai di sana. Total semua ada 11 villa di sana Pak. Lagi bangun satu mall di Gianyar. Kalau boleh saya berkomentar sedikit tentang usahanya Pak Tuko, menurut saya sih ini mulia sekali ya, memperkenalkan, mempopulerkan Indonesia di Eropa. Sekaligus mungkin saya juga mendapatkan manfaatnya karena saya dapat menemukan produk-produk Indonesia yang mungkin saya rindukan di sini. Ya, seperti kecap, bango. Betul. Ya. Jadi mungkin saya bisa awali dengan sebuah pertanyaan ya Pak ya, menurut opini Bapak, apakah tantangan terbesar dalam proses ekspor produk Indonesia ke Uni Eropa? Ya, jadi apa tantangan sih biasanya lumrah aja ya Mbak, kalau misalnya apa namanya kita masukin barang di mana-mana tuh hampir sama ya. Tapi intinya saya kalau boleh saya rangkumkan dalam minimal tiga ya, tiga bisa lebih sih dalam tiga ini. Masalah tentunya masalah pemasaran, itu gimana kita bisa menemukan produk yang cocok untuk target konsumen yang cocok, dalam arti harganya cocok,
rasanya cocok, seleranya cocok gitu loh. Di samping itu juga masalah harga ya, yang apa namanya juga sangat sensitif tuh gitu loh. Tapi ini nanti kita bahas juga sih, karena ada beberapa sih, kalau misalnya saya lihat tuh ada kalau misalnya prinsipalnya adalah industrial principle, ada atau eksportir atau UMKM, itu beda, dan biasanya harga tuh yang mereka cukup sensitif itu. Jadi apa namanya, juga lain adalah masalah pengiriman ya, itu juga kalau kembali ke masalah proses ekspor, gimana masalah pengiriman itu banyak juga kendalanya, karena peraturan-peraturan juga harus diikutin. Jadi tentunya kayak juga tadi disampaikan kan sama Bu Betty juga, apa namanya, antara lain juga dokumen-dokumen itu perlu disiapkan ya, standar dari dokumen biasanya bill of lading yang kita juga sempat belajarkan di sekolahan, ada invoice, ada packing list, ada certificate of origin. Nah, ini dia masuk keaslian, certificate of origin atau sebutannya juga form A, tapi sekarang diganti namanya jadi Rex, REX, Romeo X-ray India ID. Jadi dia itu kalau dulu gunanya certificate origin nih, maaf, kalau dulu, sekarang nih CO dipakai untuk mengetahui ini asal produk dari mana. Nah, ini sangat berguna sebetulnya untuk importir di sini seperti kami. Kenapa? Karena kebetulan kita masih ada preference harga di sini. Jadi kalau misalnya datang dari Indonesia, kita masih mendapat suatu preference harga. Jadi kita dapat discount gitu loh. Jadi ada pengurangan-pengurangan harga untuk beberapa produk-produk yang apa namanya, yang dipilih gitu ya. Mungkin nanti Bu Mary juga bisa apa elaborate lebih besar lagi, tapi intinya begitu. Jadi tapi sekarang diganti namanya Rex ID, jadi bentuknya tuh lebih kayak apa namanya, seperti QR code yang di dalamnya tuh isinya macam-macam, termasuk berapa pajak import yang harus dibayar, dan juga kalau emang dapat apa diskon-diskonnya apa. Kalau dulu hanya selembar kertas yang menunjukkan ini adalah asli dari Indonesia, certificate of origin, atau dari negara lain, atau form A bentuknya. Dan kendala dari pengiriman saat ini ya Mbak, itu adalah masalah kontainer juga. Mungkin nggak tahu teman-teman ngalamin apa enggak ya, ada mungkin ada kenaikan di ujung sana ya, kalau di ujung hilir ya, di hilir itu harga naik. Kenapa sih, kenapa naik? Karena memang saat ini itu kontainer sedang susah gitu loh. Jadi sebetulnya ada berbagai webinar sih mencoba mencari jawabnya gitu ya. Cuma yang kita temukan adalah kontainer-kontainer yang dipakai ke Eropa itu biasanya kontainer yang besar tuh loh, yang 40 feet. Kadang-kadang 40 feet yang high cubes, yang gede banget pokoknya. Kenapa? Tentunya kenapa besar? Tentunya karena supaya harganya lebih ekonomis, kan dengan demikian bisa ngirim sekaligus, tapi dengan harga yang lebih murah kalau kita cari satu-satuannya. Nah, sedangkan kontainer yang masuk ke Indonesia, kebanyakan yang 20 feet aja. Ini agak teknis sedikit. Jadi yang masuk 20 feet, kontainer 20 feet lebih kecil ke Indonesia, dan yang keluar dari Indonesia itu 40 feet. Akibatnya, apa namanya ya, demand supply, hukum itu, akhirnya kurang. Terus akhirnya ini juga, dia apa namanya, jadi naik harganya. Ditambah vessel-vesselnya juga lagi kurang. Saya juga nggak tahu kenapa ini. Utamanya sih saya dengar di Cina ya, jadi yang udah barang yang dikirim ke sana nggak balik lagi tuh. Jadi banyak. Ditambah kalau misalnya dengar juga teman-teman, kemarin kan di terusan Suez kan sempat mampet tuh ya, berapa minggu tuh. Waduh, itu benar-benar katastrofik tuh di sini tuh. Orang pada teriak-teriak, saya juga punya apa bayar-bayar kami juga gimana-gimana, tapi saya bilang aja, lu baca aja koran deh tuh, kontainer lu ada di situ, mau diapain lagi gitu ya. Jadi ya itu sih tantangan-tantangannya gitu ya untuk saat ini untuk pengirimannya, Mbak. Di samping itu yang bisa kami share adalah masalah peraturan ya, peraturan seperti tadi juga disampaikan sama Bu Betty, benar tuh. Jadi apa namanya, peraturannya. Cuma memang ada beberapa slight difference gitu ya. Jadi di sini emang lumayan ketat gitu loh, lumayan ketat. Dan apa namanya, seperti ya registrasi produk, tergantung produknya apa ya. Dan juga apa namanya, ya tentunya kalau misalnya ini ya
hal lain seperti kesinambungan produk juga penting dan juga konsistensi dari kualitas gitu loh. Tapi kalau masalah peraturan ya memang nggak bisa dihindarin ya gitu loh, karena memang kayak tadi juga disebutkan kan masalah labeling yang sempat disentuh oleh Bu Betty gitu ya. Jadi memang benar harus disebutkan dari mana. Kalau dari kami ngelihatnya ada standar-standar yang penting tuh, antara lain misalnya harus ada informasi mengenai origin betul dari Indonesia. Terus ada juga informasi misalnya dari imported by whom. Jadi harus disebutkan kenapa. Nanti harus ada traceability juga disebutkan oleh Bu Betty. Asal kalau ada apa-apa tahu siapa yang dikejar gitu sih intinya. Terus juga ada info mengenai origin. Jadi origin ingredients itu harus ada. Terus juga yang penting adalah cara pemakaian gitu loh. Jadi apa namanya? Ya banyak kan, saya juga ada satu produk yang bentuknya tuh apa namanya? Pil-pil gitu, padahal itu adalah untuk rambut gitu ya. Kita kalau enggak dikasih tahu kan dipakai buat diminum kan gitu, itu bahaya gitu loh. Jadi betul gitu loh. Jadi banyak sekali informasi yang ditemukan di sana. Oh, belum lagi kalau label tuh ada minimumnya, min 6 point kayak gitu-gitulah. Tapi emang peraturan-peraturan ini cukup ketat sih Mbak kira-kira. Tapi ya begitu sih kira-kira tantangan-tantangannya untuk proses ekspor kita ke Eropa. Iya, jadi lebih ke proses pengiriman, harga dan juga masalah peraturannya ya. Nah, iya, Mbak. Lalu pertanyaan kedua yang mungkin berhubungan karena produk yang dijual kan rata-rata ya memang produk Indonesia ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana sih kebutuhan pasar Eropa terhadap produk Indonesia? Apakah memang banyak atau ya cuman karena banyak orang Indonesia juga yang ada di Eropa jadi butuh produk Indonesia, jadi lebih kayak konsumen attitude-nya bagaimana, dan juga mungkin bisa sekalian dijelaskan produk yang memang bisa dibilang best seller karena memang dibutuhkan di sini gitu. Iya. Apa namanya? Menarik sih pertanyaannya. Jadi emang betul tuh kata best seller tuh penting ya. Karena saya lihat juga kembali lagi ke siapa sih yang beli di sini ya. Jadi kembali lagi siapa yang beli. Jadi kalau misalnya kembali ke siapa yang beli, kalau misalnya orang Indonesia atau diaspora Indonesia, ada kecenderungan itu ngambil yang best seller. Jadi saya bilang, saya garis bawah itu di best seller. Jadi kalau misalnya sudah hot di Indonesia tuh produk, di sini biasanya juga sama, itu lebih mudah gitu loh. Contoh gampang apa sih? Indomie. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Dan itu kalau udah kayak gitu di sini tuh Mbak, namanya apa namanya, importir atau nanti ke bawahnya distributor segala itu rebutan. Saya mau dong. Kadang-kadang juga mereka rebutan ke pabrik, mereka pengen jadi importir segala itu, mereka jadi itu yang hot produk. Tapi kalau hot yang lain tuh yang benar-benar kerja setengah mati, yang kita harus apa namanya ngenalin satu-satu apa namanya mengenai produk itu. Dan kita nih dari Interaromat BV, salah satu kelebihan kita sih Mbak, tuh kita masukin produk-produk baru yang belum dikenal. Kita punya beberapa sistem sih bagaimana supaya bisa kenal gitu ya. Seperti produk kayak mie ayam 2 telur tuh tadinya dari nggak dikenal jadi lumayan dan udah apa namanya, udah continue lah ya itu. Terus juga ada bangkit wangi juga kita bawa, 2 tang juga kita bawa. Ada teh baru yang belum dikenal, mungkin takokak itu juga, itu label-label baru seperti itu. Singabera juga dari baru sampai sekarang, alhamdulillah juga cukup dikenal. Nah itu kalau misalnya kembali ke pertanyaan adalah bagaimana kebutuhannya, itu kalau yang kita bicarakan tadi itu lebih ke produk jadi ya Mbak. Jadi memang itu tantangannya besar kalau produk jadi. Kalau udah hot, biasanya di sini juga aman. Nah sebetulnya yang aman, rada-rada aman itu adalah yang tapi juga disayangkan adalah produk bahan mentah. Nah itu justru banyak dicari gitu loh. Kenapa juga sayang? Karena sebetulnya bisa diproses lebih jauh lagi kan. Jadi ada additional value di Indonesia gitu loh. Tapi ya mau diapain lagi? Ya kayaknya kita tuh hampir agak mudah sih untuk kadang-kadang apa, kita ekspor gitu barang yang masih belum jadi dan akhirnya negara-negara lain yang menciptakan menikmati itu dengan menciptakan barang baru. Misalnya apa sih Mbak, kayak nutmeg, biji pala. Nah itu tuh kalau Eropa udah nggak bisa apa-apa, dia angkat tangan tuh udah ke pojok karena itu cuma Indonesia yang bisa. Itu 80% ya, 80% itu ngambil dari Indonesia.
gitu loh. Terus pasarnya dari Indonesia untuk nutmeg itu sekitar 60% itu ke Eropa, sisanya terpecah-pecah. Ini kan tahu saya karena saya tahun 2010 kan sampai 2013 kita jadi banyak sekali masukin itu. Jadi kalau rempah ya, selain juga itu juga rempah-rempah itu banyak dari Indonesia. Jadi kebutuhan pasar Eropa terbagi dari kalau misalnya barang mentah, mereka banyak sekali membutuhkan dari Indonesia. Tapi kalau barang yang jadi, nah itu yang akan challenging. Kira-kira gitu sih Mbak, jadi untuk ya, informasinya. Ya, mungkin juga untuk barang jadi karena mereka juga masih belum kenal, jadinya masih belum betul, banyak beli. Betul, itu yang perlu banyak ini Mbak, banyak perlu bantuan dari, maksudnya bukan bantuan, kerjasama ya kita semua, gimana caranya. Makanya kalau tadi lihat presentasi kita, kalau sempat lihat tuh kan banyak pameran-pameran, dan itu kami banyak dibantu lah dengan pemerintah-pemerintah, they're doing a good job gitu loh, jadi bikin pameran-pameran yang cukup. Tapi ya sayang sekarang lagi susah ya, tapi mereka juga cukup kreatif, sekarang ada pameran-pameran yang sifatnya online gitu ya. Tapi tetap aja rasanya lain, karena nggak ketemu orang itu susah lah. Untuk apalagi kan gak, kita berbicara soal misalnya makanan itu tidak lengkap kalau cuman secara online tanpa kan harus ada demo, harus ada ngecek, ya, harus ada nyobain kayaknya Mbak, itu yang susah. Experience-nya beda. Betul gitu loh. Ya mudah-mudahan cepat berlalu, Mbak. Ya, mungkin saya tanya satu pertanyaan lagi sebelum lanjut ke sesi pembicara ketiga. Ini ada pertanyaan dari Hendra Amir, pertanyaannya untuk Pak Stuko. Iya. Ya. Saya saat ini memproduksi dan mensuplai bumbu-bumbu jadi khas Indonesia ke mini catering dan tradisional retail. Bagaimana cara produk saya bisa dijual ke Eropa? Terima kasih. Mungkin ada step-step yang mungkin Bapak bisa kasih saran untuk Pak Hendra. Jadi produknya Pak Hendra apa tadi Mbak dia bilang? Lebih kayak bumbu-bumbu khas Indonesia. Oke. Bumbu-bumbu khas Indonesia tuh menarik ya. Jadi saya tuh ada dua macam pasar di sini. Kalau misalnya lihat bumbu-bumbu Indonesia ya. Jadi tapi untuk intinya mereka sih standarnya tinggi ya. Jadi kalau misalnya pasar yang supermarket yang gede ya, jadi mainstream itu kecil kemungkinannya. Tapi pasar gede banget. Itu tapi kalau bisa ngikutin standar mereka, sertifikatnya masuk, ada HACCP, terus dia punya ISO ini, ISO itu, terus apa namanya? Safety produknya juga dimasukin, itu bisa masuk, tapi kansnya kecil. Nah, yang lain adalah pasar-pasar bangsa kayak etnis supermarket, etnis pasar, nah itu bisa masuk di situ. Cuman memang apa namanya? Kita juga harus ngelewatin BPOM ya di Indonesia, kalau dia bisa lewat BPOM, dan juga tampilan-tampilan dari apa namanya kemasan itu penting, dan juga di Indonesia juga apa namanya ya sebetulnya sih memang harus ada persyaratan-persyaratan dalam arti apa dokumen, kok dokumen sih apa namanya ya persyaratan dari BPOM, dan kalau memang masih satu lagi itu apa sebelum BPOM saya lupa namanya, itu kalau sudah dipenuhi itu bisa. Tapi untuk pemasaran misalnya ya, coba deh Pak, kalau misalnya sekarang tuh yang cukup hot adalah lewat online ya. Jadi saya juga bisa cerita ini kenapa, karena zaman pandemi ini agak merubah kita punya cara berbisnis gitu ya, karena saya punya customer tuh kan seperti saya bilang ada dari apa namanya dari restoran dan juga ada dari supermarket. Nah, kalau dari restoran itu turun betul Mbak, turun betul dia punya omsetnya ya. Tapi lucunya yang dari supermarket malah naik gitu loh permintaannya. Jadi mungkin kelihatan di ujung sana orang tuh banyaknya masak sendiri kali Mbak ya. Jadi atau dia pengen producing sendiri ini ke supermarket. Jadi apa namanya itu yang satu. Yang kedua saya punya request untuk disupply online-online itu hampir tiap minggu ada aja gitu. Minimum 1-2 itu pasti ada. Pak, saya dari mana? Dari Inggris, dari Sweden, dari Finland, dari
Italia dari Eropa Timur gitu. Saya mau buka apa online gimana caranya itu sering dan itu cukup menarik untuk di apa namanya untuk di dibantu mereka karena itu adalah sebetulnya duta-duta gastronomi kita tuh di ujung sana tuh karena mereka tuh apa ini di sisi-sisi positifnya ya sebetulnya dengan adanya pandemi ini jadi teman-teman yang itu pada bikin usaha online dan kita bisa distribute ke mereka gitu loh. Jadi kembali ke apa namanya saran ke Pak Indra ya mungkin coba buka juga dengan online kasih informasi-informasi dari produknya Bapak di situ apa namanya apa kelebihannya apa ya kekurangannya sih bisa diceritakan yang lain ya. Tapi diceritakan apa sih kelebihan-kelebihan di situ dan orang bisa tahu lebih banyak mengenai produknya di sana dan biasanya dari situ tuh akan ada permintaan tuh. Kira-kira gitu, Mbak, jawaban dari saya. Terima kasih, Pak Tuko. Jadi kurang lebih ya harus diawali juga dari Indonesia, harus sesuai standar agar bisa nantinya diekspor keluar dan tidak lupa perhatian akan kemasan dan mencoba via online, ya berbasis online mungkin dibuat di masa COVID ini. Ya. Jadi karena waktunya yang juga cukup mepet, jadi mungkin saya akan lanjutkan ke sesi pembicara yang ketiga. Terima kasih sebelumnya Pak Tupo. Jadi nanti setelah pembicara yang ketiga, kita juga akan melakukan mini quiz yang disponsori oleh Kutus-Kutus International BP. Jadi untuk para peserta diharapkan jangan lupa stay tune sampai akhir aja. Oke, jadi langsung saja saya invite pembicara kita yang ketiga yang tentunya nggak kalah luar biasa dari pembicara-pembicara lainnya, yaitu Ibu Mary Astrid Indri Asari atas perdagangan di perwakilan KBRI Brussel. Disilahkan Ibu Mary. Terima kasih Mbak Twina. Halo, selamat siang, halo, selamat sore Ibu. Bapak Ibu semua. Mas Tutuko, apa kabar? Mbak. Gara-gara lockdown nih mau saling berkunjung jadi susah. Udah lama pengen ke Istana Kutus-Kutusnya yang tadi itu jadi kepengenan terus nih. Nah, mudah-mudahan bulan depan udah lockdownnya udah ease terus kita bisa traveling ke Belanda dengan lebih mudah lagi. Terima kasih Mbak Twina atas undangannya. Mungkin sharing aja dengan teman-teman. Saya sih ada menyiapkan presentasi, tapi mungkin lebih ke ini ya, jadi lebih ke perannya pemerintah itu bagaimana, terutama kalau aspeknya dari saya adalah atas perdagangan di sini, bagaimana kita melalui negosiasi perundingan perdagangan, kita bisa menjamin keaslian dan garanti produk asli dari Indonesia bisa diekspor ke Eropa dan juga pengakuan dari Uni Eropa itu terkait dengan produk keaslian dari produk Indonesia itu sendiri. Ini share screen-nya dari Mbak Twina jadinya ya. Bisa teman-teman. Ya. Safir bisa tolong di share screen PowerPoint-nya di Mary. Ya, lanjut aja. Ya, mungkin langsung lanjut lagi. Ya, mungkin ini hanya gambaran sedikit saja bagaimanakah sebenarnya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa. Jadi ini namanya juga saya atas perdagangan kalau setiap presentasi jadi awalnya pasti begini terus nih di mana-mana. Sebagai gambaran aja jadi kita punya kerangka kerjasama untuk bilateral antara Indonesia UE, kita punya PCA dari sejak tahun 2014. Untuk PCA ini kita mencakupnya ada perdagangan, untuk investasi, demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan, dan juga lingkungan hidup. Nah, tapi mulai tahun 2016, kita sudah mulai kick off untuk scoping paper, mulai perundingan Indonesia EU SEPA. Untuk SEPA sendiri ini akan fokusnya adalah untuk economic and
Partnership Agreement. Jadi secara komprehensif tidak hanya untuk meningkatkan nilai perdagangan antara kedua negara, tapi juga kita berfokus juga untuk meningkatkan nilai investasi dan kerjasama ekonomi untuk dan serta peningkatan kapabilitas dan kapasitas bagi masing-masing negara. Khususnya juga dalam salah satu perundingannya di IUSEPA ada working group untuk SME. Kita harapkan bahwa ada terjalin kerjasama untuk peningkatan kapasitas UKM di kedua belah pihak, khususnya UKM Indonesia dapat go global ke Uni Eropa. Nah, kalau kita lihat dari grafik ekspornya ke UE ini memang kebanyakan kita ini ekspornya hanya baru nomor satu ini adalah CPO. Kembali lagi CPO ini jadi primadona ekspor kita, belum merambat ke ekspor komoditi pangan yang lainnya seperti kopi, rempah atau teh ataupun produk pangan yang lainnya, produk pangan dalam kemasan. Nah, itulah mungkin yang harus salah satu yang menjadi fokus kita, concern kita, mungkin sudah harus mulai di-trigger juga dari sana, dari pusat, bagaimanakah kita untuk mendukung sektor pertanian, sektor pangan olahan kita ini bisa lebih berdaya saing, terlebih kalau kita melihat dari Vietnam, Thailand ini mereka sudah sangat unggul juga untuk ekspor produk pangan olahannya ke Eropa. Nah, kenapa? Tapi di lain pihak kalau kita ini masih terpaku saja CPO lagi, mineral lagi, dan karet lagi yang diekspor ke sini, jadi untuk raw material, untuk industri. Nah, ini yang harus menjadi salah satu perhatian kita juga. Dan sementara, tapi memang karena kita memang masih fokusnya itu pasar domestik kita yang cukup besar, sehingga untuk persentase ekspor produk pangan dalam olahan ini masih diprioritaskan untuk pemenuhan yang kebutuhan domestik dulu. Kemungkinan sih masih seperti itu konsiderannya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini jadi saya jelaskan sedikit terkait progres perundingan Indonesia IUSEPA. Jadi seperti saya jelaskan, tahun 2016 kita sudah mulai scoping paper dan pada bulan Februari hingga 5 Maret kemarin ini telah dilakukan negosiasi secara virtual. Setelah tahun 2020 kemarin kita sempat stagnan, tapi memang kita ada pertemuan secara virtual walaupun hanya sebatas intersesi, tidak dalam merunding secara detail. Yang penting kita masih ada bahasan substansinya dan target memang di 2021 ini harus sudah selesai untuk perundingan IUSEPA ini. Tapi memang secara substansifnya kalau memang harus konklusi dan entry into force ini sepertinya masih butuh waktu ratifikasi di parlemen dan juga kembali lagi kepada negara-negara di Uni Eropa. Dan bahasan yang ada di IUSEPA ini sangat komprehensif sekali, seperti memang tujuannya itu untuk Comprehensive Economic Partnership Agreement, mencakup rules of origin, technical barriers to trade, trade in goods, IPR, intellectual property rights, dan juga economic cooperation dan capacity building. Ini mungkin yang saya highlight, yang bisa berkontribusi penuh bagaimana kita bisa mendukung promosi produk dengan keaslian dari Indonesia. Untuk isu geographical indication, ini kita sudah dibahas dalam working group intellectual property rights dan antara kedua belah pihak, RRI dan EU sudah mengakui GI dan terbukti EU sudah menerbitkan notifikasi tentang geographical indication proposed by Indonesia. Memang baru sekitar 47 jenis komoditi yang kita ajukan waktu itu dan saat ini memang kita sedang mengajukan lagi penambahan untuk lebih banyak lagi komoditas dengan ber-IG yang bisa diakui oleh Uni Eropa. Tapi memang pada saat pertukaran Eropa menawarkan lebih banyak lagi, mereka menawarkan hampir 100-an untuk produk yang ber-IG diakui oleh Indonesia. Dan konsideran kami memang ya memang Uni Eropa kan terdiri dari 27 negara, pasti masing-masing negara itu punya IG-nya, istilahnya taruhlah mereka punya 10 IG dari masing-masing negara, dikali 27 aja udah hampir 270. Itulah yang menjadi konsideran. Jadi memang lebih banyak Uni Eropa yang mengajukan IG untuk diakui oleh Indonesia dibandingkan Indonesia yang mengajukan IG kepada Uni Eropa. Dan yang termasuk di dalam IG yang telah diakui oleh Uni Eropa yaitu adalah kopi kerinci sudah masuk di situ, kopi gayo dan juga lada muntok sudah masuk di situ, vanili karika di Magelang, juga gula kelapa dan lainnya. Mungkin untuk detailnya bisa dibuka di regulasinya itu, regulasi EU nomor 2019
atau garis miring C405 garis miring 12. Selanjutnya. Nah, terkait yang untuk perlindungan keaslian produk Indonesia, kita dalam IPR tadi, dalam working group IPR, kita bahas tentang pengakuan geographical indication dan juga proteksi data. Namun untuk proteksi data ini lebih terkait kepada sektor farmasi. Karena di sini kan keunggulannya dari Eropa adalah mereka sektor farmasi, mereka ingin proteksi data lebih panjang dibandingkan yang sudah diregulasi oleh Indonesia. Dan kita bahas juga dalam trade in goods untuk eliminasi tarif impor, di mana saat ini kan tarif impornya masih bervariasi. Mungkin tadi kan Mas Tuko juga sudah menjelaskan berbagai macam produk, tapi tarif impornya kan berbeda-beda. Kompetisinya memang nggak adil nih dibandingkan misalkan dengan Filipina. Filipina ini tarif impornya ke Eropa semuanya 0%. Sementara kita masih bervariasi, masih sekitar 0% sampai 25%. Bahkan untuk produk pangan dalam olahan rata-rata itu di atas 15% semua untuk tarif impornya. Nah, inilah yang salah satu tujuan utama kalau EU CEPA sudah conclude, kita akan bisa mencapai eliminasi tarif untuk hampir 95% post tarif yang diekspor ke Uni Eropa. Dan juga kita bahas juga dalam technical barrier to trade, yaitu bagaimana penyamaan dan kesamaan pemahaman untuk standar dan compliance yang non-diskriminatif. Artinya di sini bahwa jika Indonesia sudah memiliki standar dan compliance yang diterapkan secara nasional, dan itu memang sudah mengacu kepada standar internasional, seperti contohnya mengacu pada Codex, mengacu kepada FAO, EU juga harus bisa menerima. Nah, tahap inilah yang harus benar-benar kita gawang dan kita pahami bahwa EU harus bisa merekognisi standar yang sudah kita miliki. Ini sangat penting sekali khususnya untuk produk pangan yang dari Indonesia. Selain itu juga dalam working group Rules of Origin, kita juga membahas tentang product specific requirement. Jadi pengakuan holy origin yang dari Indonesia itu, dan juga sejauh manakah kita bisa melakukan regional cumulation dengan negara yang lainnya. Dan dalam economic cooperation dan capacity building juga dibahas bagaimana kerjasama promosi produk ber-GI di antara kedua belah pihak, dan juga untuk pengembangan capacity building. Seperti tadi saya sampaikan, pengembangan capacity building untuk UKM itu sangat penting sekali, karena kan EU memiliki funding yang cukup besar, dan paling tidak bisa melakukan assisting pendampingan sesuai dengan standar dan compliance yang diinginkan oleh Uni Eropa. Selanjutnya. Ini mungkin hanya gambaran saja seberapa besar, seberapa banyak agenda perundingan yang sudah dimiliki oleh Indonesia saat ini. Jadi dari seluruh perundingan yang sudah kita laksanakan, seluruhnya ini mencakup aspek IPR. Jadi kita memang sangat concern sekali bagaimana menjaga keaslian produk Indonesia dan intellectual property rights dari produk Indonesia itu sendiri. Memang untuk yang ongoing ini termasuk di Uni Eropa, pasar yang sangat besar sekali. Uni Eropa ini yang sangat kita pursue dan ambisinya cukup besar untuk bisa diselesaikan. Dan untuk India juga, kita sedang melakukan review dan dengan Maroko dan beberapa negara yang lainnya. Sementara untuk negara yang lainnya seperti dengan Korea Selatan itu sudah entry into force, dengan Australia juga sudah, termasuk juga dengan negara EFTA, dengan negara empat negara di Uni Eropa, yaitu dengan Swiss, Liechtenstein, dan Norway. Itu kita sudah memiliki FTA dengan negara EFTA. Nah, itu dalam semua EFTA pasti kita terus menjaga dan mengedepankan bagaimana proteksi untuk produk asli Indonesia dan rules of origin dari produk Indonesia. Selanjutnya. Ya. Ini mungkin sedikit saja tadi Mas Tuko lebih jago lah kalau untuk bagaimana sih produk-produk Indonesia apa saja yang sudah masuk di sini. Ini sebagai gambaran saja apa aja sih sebenarnya peluangnya kalau untuk ekspor produk Indonesia yang asli dari Indonesia. Memang ada, kita punya kopi, tentunya biji kopi hijau kita ini cukup terkenal di sini, dan memang hingga saat ini kita masih baru bisa ekspornya dalam bentuk biji kopi hijau. Untuk roasted tentunya masih kurang kompetitif dari segi harga, karena impor tarifnya, seperti tadi saya bilang, impor tarifnya untuk yang roasted coffee bean itu sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan yang biji kopi hijau.
dan apa namanya sehingga karena mereka kan orang Eropa ini hanya ingin memiliki value added-nya di sini. Nah, jadi mereka ingin menjaga dispute-nya itu tetap di Uni Eropa. Mereka hanya ingin raw materialnya saja yang dikirim dari negara ketiga. Dan juga tantangannya lagi, Uni Eropa ini adalah negara yang syarat dengan sertifikasi. Seperti contohnya mungkin untuk satu produk organik saja sertifikasinya bisa macam-macam. Ada yang dari USDA, bisa juga memang tidak mandatory. Harus dari lembaga tertentu, tapi setidaknya sertifikasinya harus USDA atau dari EU organik ataupun dari yang sertifikasi organik Ecovadis yang atau dari sertifikasi yang lainnya. Untuk sustainability, mereka memiliki sertifikasi sendiri. Untuk yang keamanan dan toxic free, terkait dengan chemical, mereka punya sertifikasi sendiri. Untuk yang organik dan juga untuk korporasi, bahkan untuk korporasi tidak hanya pada tahapnya produk, korporasi saat ini mereka akan menerapkan due diligence. Artinya perusahaan Eropa yang berdiri di sini dan mereka menghadirkan produk dari non-Eropa kepada pasar Eropa ini harus bisa menjamin di sepanjang supply chain-nya itu bebas dari human rights, violence of human rights, dan juga mereka menerapkan sustainability di sepanjang supply chain-nya itu. Dan ini memang tantangannya cukup besar karena due diligence-nya ini akan mencakup administratif dan juga financial aspek. Yang ini mungkin, tapi memang kita masih menunggu sampai sebatas apa sih tahapan due diligence-nya, apakah juga menjangkau hingga ke SME ataukah hanya korporasi besar saja, artinya multinational company. Dan ini yang menjadi tantangan yang cukup besar saat ini. Ditambah lagi regulasi Uni Eropa yang mereka berprinsip bahwa harus pencapaian climate neutrality 0% pada tahun 2050. Artinya bahwa gas emisi yang dihasilkan itu harus bisa diserap kembali oleh lingkungan sehingga bisa menciptakan 0% zero emission. Jadi antara emisi yang muncul dari industri, dari perkantoran, dari transportasi itu harus bisa diminimalkan lagi oleh lingkungan. Nah, ini yang menjadi target mereka, pencapaian climate neutrality di tahun 2050 ini. Dan untuk itu beberapa langkah yang mereka sudah terapkan, mereka ada menerapkan kriteria untuk deforestation free supply chain. Ya, itu untuk produk non-EU yang masuk di EU dan juga produk EU sendiri itu harus bebas dari deforestasi di sepanjang supply chain-nya. Dan mereka sudah menerapkan juga kriteria forest and ecosystem risk commodity, itu untuk palm oil, soybean, karet, daging. Daging ini karena menurut mereka memang daging ini dikategorikan sebagai penyebab deforestasi cukup tinggi karena lahan yang mereka butuhkan untuk peternakan itu cukup besar, sangat besar sekali, dan juga dari pakannya. Pakannya itu berasal dari soybean yang tentunya sudah dikonsideran sebagai forest and ecosystem risk commodity. Dan ada juga kakao, maize, and coffee. Dan ada juga farm to fork strategy, yaitu untuk menghadirkan pangan sehat bagi konsumen melalui pengurangan pestisida, pupuk, dan peningkatan pertanian organik. Dan kembali lagi tadi yang Mas Tutu juga sudah sampaikan, untuk produk pangan ini, traceability-nya ini yang mereka sangat prioritaskan. Traceability system ini harus komprehensif, tidak hanya kepada produk pangan yang segar, tapi juga kepada produk yang pangan olahan. Mereka ke depan mereka akan menerapkan regulasi composite products. Jadi composite product ini adalah produk pangan dalam kemasan yang mengandung animal, dairy atau eggs, ini harus bisa terlisensi, ada sertifikasi khususnya. Kemungkinan sih baru tahun 2022 regulasi ini akan akan terbit, tapi sudah mulai diperkenalkan dan disounding kepada negara mitra sejak tahun lalu. Nah, mungkin selanjutnya saja. Nah, habis ini. Ya, oke. Okay. Ini mungkin informasi saja, beberapa informasi terkait standar dan compliance produk pangan yang bisa diakses kalau ingin tahu seberapa jauh sih restriksinya mereka. Di access to market ini sebenarnya lebih cukup komprehensif sekali untuk informasinya. Yang penting kita tahu HS code-nya apa, dan di situ nanti bisa langsung keluar requirement-nya apa saja, standarnya apa saja yang diminta oleh Uni Eropa. Termasuk juga berapa tarif impornya ke sini. Nah, di access to market ini bisa diketahui semuanya, termasuk juga untuk organic farming ada juga registrasinya, dan RASFF ini lebih kepada notifikasi apabila ada produk yang diekspor ke Uni Eropa ini melebihi dari ambang batas chemical kontaminan yang diperkenankan. Tadi Mas Tutuko sempat sampaikan tentang pala. Pala itu
NATMEG itu beberapa kali berkasus sebenarnya, karena sangat riskan sekali mengandung aflatoksin. Aflatoksin, dan beberapa kali kita mendapatkan notifikasi melalui RAS ini, produk ekspor kita ini mengandung aflatoksin yang melebihi dari ambang batas yang ditetapkan. Selain itu juga, selain pala, ada juga produk perikanan yang mengandung merkuri, dan juga produk pertanian yang lainnya. Nah, ini memang kembali lagi, good agricultural practice dan penanganan pasca panen inilah yang harus menjadi fokus kita juga, perhatian kita semua, agar standar dan compliance chain ini bisa diterima oleh Uni Eropa. Karena sulit sekali mereka untuk bisa mentolerir kalau memang ada ambang batasnya terbukti bahwa melebihi dari ambang batas yang mereka tetapkan, sulit sekali mereka mentolerir. Kadang mereka langsung mendemurage barang tersebut atau ya minta untuk dikembalikan lagi kepada negara asal dengan biaya dibebankan kepada si eksportir itu sendiri. Nah, itu kan kerugian lagi kan bagi mereka. Nah, itu yang harus benar-benar kita harus perhatikan bagaimana good agricultural practice-nya ini. Tadi juga Mas Tutuko sebut tentang REX system. Nah, ini memang salah satu sistem registrasi eksporter yang berubah dari Uni Eropa, berlaku mulai 1 Januari 2021 untuk Indonesia. Setelah kita minta extension beberapa kali, sebenarnya mereka sudah mulai memberlakukannya itu dari tahun 2019, tapi karena kita belum siap dari eksporter kita, bahkan per Desember kemarin, saya kurang tahu apa per Januari itu, dari sekitar 6 ribuan yang regular ekspor ke Eropa ini, baru sekitar 3.500 yang sudah terdaftar di REX system. Jadi memang ini yang masih kita harus kejar terus-menerus. Tanpa REX system ini akan sulit kita bisa mendapatkan preferensi tarif yang lebih murah dibandingkan tarif yang MFN. Nah, itu lagi beberapa aspek yang harus dipahami kalau kita mau mengekspor. Jadi tidak hanya dari sisi kualitas, tapi juga dari sisi administratifnya itu. Selanjutnya. Nah, ini mungkin maaf untuk boleh saya sedikit diringkas untuk boleh. Oke. Nah, ini beberapa promosi aja nih, Mbak. Jadi kalau promosi yang kita lakukan tadi, banyak juga kita untuk promosi produk Indonesia ada di Restoran Indonesia, mendirikan toko Indonesia, dan juga beberapa kegiatan yang lainnya. Nah, ini kegiatan promosi yang dilakukan oleh KBRI Brussel, meliputi pameran dan juga event mandiri yang kita laksanakan, ada juga fasilitasi kerjasama, business meeting, dan juga riset. Kita ikut di sini ada Horeca Expo, itu khusus makanan dan minuman, ada Tavola, dan ada Vacans, itu khusus untuk tourism dan wellness. Dan kita juga pernah tahun 2017 ada Indonesia Culinary Dining di Cafe Kalens, itu kafe restoran yang cukup istilahnya bintang 4 lah ya. Dan juga ada Festival di Indonesia yang secara annual, regular tahunan kita laksanakan, tapi tahun 2020 kemarin sama sekali kita nggak bisa. Ini meliputi kesenian dan juga demo masak, dan juga ada sisi trade-nya, dan ada World of Coffee, kita juga aktif berpartisipasi, ada juga Salon du Chocolat, kita juga aktif berpartisipasi. Dalam artinya di sini bahwa semua channel promotion tentunya kita akan terus ikuti, semua metode apapun itu, apakah kita approach kepada buyer, kita misalkan mengundang beberapa buyer di sini, terus kita sajikan makanan Indonesia, istilahnya kan itu kan juga dalam rangka memperkenalkan gastronomi dari Indonesia itu sendiri. Apapun channelnya, apapun metodenya, akan terus kita lakukan bagaimana kita mempromosi tentang Indonesia. Termasuk juga terakhir ini kita, saya lupa pasang gambar, terakhir ini kita sudah pasang iklan di tram di Brussel. Mungkin Mbak Twina udah lihat belum ya? Kita pasang iklan di tram untuk visit Indonesia. Tram itu besar, mungkin bisa dilihat di YouTube-nya KBRI Brussel. Di Instagram-nya juga bisa dilihat. Kita udah pasang promosi di situ selama 1 bulan, dari awal bulan April ini. Seluruh tram KBRI Brussel ditutupi oleh stiker visit Indonesia. Termasuk juga pariwisatanya, dan juga jadi ingin membangkitkan kembali. Nih, kita udah mulai bersiap-siap nih, Indonesia buka pintu lagi buat turis. Nah, ini loh Indonesia. Jadi biar mengingatkan kembali, jangan lupa datang ke Indonesia tahun ini once pintu wisata itu udah dibuka. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Twina. Ya. Benar-benar ya, di Brussel memang gencar banget mempromosikan Indonesia. Tapi saya rasa juga di mana-mana juga banyak usaha yang telah dilakukan oleh diaspora Indonesia
di Eropa, Amerika, dan seluruh dunia. Terima kasih banyak Ibu Mary atas presentasinya yang sangat detail. Namun sayang karena waktu yang cukup mepet, mungkin kita bisa lanjutkan ke acara selanjutnya, itu kuis. Nanti mungkin bila kuisnya berjalan cukup cepat, kita bisa lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Okay. Jadi untuk kuisnya, seperti yang saya sudah mention tadi, kuis ini disponsori oleh Kutus-Kutus International BV. Kuisnya akan berlangsung dengan format Mentimeter. Untuk peserta yang ingin berpartisipasi, saya undang untuk langsung ke website menti.com. Jadi nanti panitia akan segera membagikan kodenya. Ya. Oke, jadi kodenya sudah tertera di layar, yaitu 4599-4673. Jadi peserta yang berminat untuk mengikuti kuis ini bisa langsung ke www.menti.com dan masukkan kodenya, karena di akhir kuis akan ditentukan 3 pemenang yang akan dapat hadiah menarik dari Kutus-Kutus. Oke, jadi saya tunggu 1-2 menit lagi untuk peserta yang ingin join di kuis. Nanti untuk info bagi para pemenang, untuk klaim hadiahnya bisa menghubungi panitia dengan mengirimkan email beserta bukti screenshot dari hasil kuis. Jadi untuk pemenang juara 1, juara 2, juara 3 bisa langsung screenshot hasil dari kuisnya dan mengirimkannya ke email yang akan dibagikan oleh panitia. Selain itu, saya juga mau mengingatkan untuk para peserta yang hadir hari ini untuk tidak lupa mengisi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia untuk mendapatkan sertifikat dari seminar. Mungkin saya tunggu 1 menit lagi. Mungkin dari pembicara yang ingin juga ikut kuisnya juga bisa, kalau ingin ingat, karena hadiahnya saya rasa cukup menarik dari pihak Kutus-Kutus. Oke. Oke, kalau begitu saya langsung mulai saja kuisnya. Bisa Safir langsung dimulai kuisnya. Kota apa simposium Amerika, Eropa, Iberia diselenggarakan? Itu pertanyaan pertama. Jadi pilihannya ada Iberia. Jadi untuk yang mungkin belum pernah mengikuti kuis dari Mentimeter, itu pertanyaannya akan ada di screen Zoom ya. Ya, jawabannya adalah Coimbra. Oke. Okay. Wah, Sebastian, selamat. Sejauh ini masih memimpin. Oke, pertanyaan kedua.
gambar apa rempah di bawah ini? Ayo, orang Indonesia masa nggak tahu ini rempah apa? Ya, oh, masih ada yang salah. Ya nggak apa-apa, kan abis ini langsung tahu ya ini gambar rempah apa. Rempah apa? Wah, sudah mulai disalib ini. Ya, sementara Samantha berada di posisi pertama. Oke, semuanya bisa berubah. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Apa kepanjangan dari PDO untuk tadi yang mungkin ikutin dari awal? Bisa jawab. Oke, hampir 40% berarti ngikutin dari awal ya jawabannya. Ada 2 yang benar. Iya, emang agak menjebak itu pertanyaannya karena mirip-mirip jawabannya. Oke, pertanyaan keempat, semuanya masih bisa berubah. Jangan menyerah. Wah, ini nih, berapa banyak rempah-rempah yang digunakan untuk minyak kutus-kutus? Ayo. Yang mau dapat hadiah dari kutus-kutus harus tahu ini jawabannya. Nah, itu sudah ada yang ngasih bocoran. Ah, sayang sekali, padahal udah dikasih bocorannya loh itu. Ya, sekarang udah tahu semuanya ya, ada 69 rempah-rempah. Oke, pertanyaan terakhir yang akan menentukan siapakah yang akan jadi pemenangnya. Siapa yang bukan pembicara hari ini? Ayo. Apakah Dina, apakah Ibu Mary, apakah Ibu Betty, atau Bapak Tuko? Wah, ternyata ada yang jawab pembicara. Ya, tapi saya mau jadi pembicara sih. Kan saya bicara di sini. Oke, jadi kita sudah dapat pemenangnya ya, misinya. Mari kita lihat siapa yang menang. Aisyah, 2.645 poin. Oi, selamat Aisyah. Jadi pemenang keduanya masih belum kelihatan ya. Safir. Pemenang keduanya nggak ditampilin di sini, tapi di HP-nya masing-masing nanti akan kelihatan. Okay. Jadi, jadi selamat untuk Aisyah yang sudah menang dan 2 orang lainnya. Nanti bisa langsung aja kirim bukti kemenangannya ke email yang akan di-share oleh panitia di chat. Jadi selamat, ditunggu nanti hadiahnya dari kutus-kutus. Oke, coba saya lihat lagi waktunya. Mungkin kita bisa tanya satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab bergantian oleh para pembicara kita hari ini, yaitu, sebentar saya cari dulu pertanyaannya, ya, dari Samantha. Izin bertanya kepada semua pembicara, kalau misalkan Indonesia menerapkan merek dagang eksklusif seperti Prancis, contohnya wine, champagne yang dibuat di Champagne, apakah menjadi lebih baik untuk komunitas gastronomi di Indonesia mengingat
kepuskesmaraan produk Indonesia dan DOT yang luas? Apa cukup jelas pertanyaannya? Mungkin bisa diawali dari Ibu Betty untuk menjawab. Apakah Ibu Betty masih ada di apa? Masih-masih, gimana Mbak? Ya, jadi saya ulangin ya Bu ya pertanyaannya. Kalau misalkan Indonesia menerapkan merek dagang eksklusif seperti Prancis, misalnya wine champagne yang dibuat dari champagne, jadi benar-benar menunjukkan kalau produk itu dari sana dengan menambahkan embel-embel nama daerahnya, kalau saya tidak salah tangkap ya. Apakah itu bisa menjadi lebih baik untuk komoditas gastronomi Indonesia mengingat kepuskesmaraan produk Indonesia dan DOT yang luas? Oke sih, sebenarnya good idea ya Mbak, kalau misalnya kita bisa angkat satu merek kita, terus kemudian kita patenkan gitu kan, itu sebenarnya ide bagus tuh, saya setuju sih. Hanya yang pemilik brandnya itu memang harus berjuang keras ya untuk mematenkan produknya itu. Tapi itu ide bagus. Setuju saya. Oke. Jadi kalau menurut Pak Tuku mungkin ada yang bisa ditambahkan dengan pemberian embel-embel nama daerahnya dari suatu produk. Ya, itu sih ide bagus. Saya setuju sama Bu Betty. Jadi apa? Dan lagi kalau nggak salah juga tadi juga ada masalah GI ya, geographical indicator ya, kalau nggak salah itu juga sangat bagus, jadi kita bisa tahu itu daerah mana. Cuman mungkin bisa disampaikan sedemikian rupa mungkin dengan apa, ada pakai QR code mungkin, terus jadi dia ngasih tahu di daerah itu juga ada apa dan sebagainya, itu ketimbang hanya cuman nama daerah saja gitu. Jadi misalnya ada QR code, begitu dibuka QR code-nya dia bisa cerita tentang daerah itu ada apa, kelebihannya apa, dan apa yang bisa dinikmati di situ. Mungkin bisa lebih bagus kali, Mbak. Demikian. Okay. Ya. Untuk Ibu Mary, cuma nama maksudnya. Ya, saya juga mau menambahkan, karena tadi sempat juga dibahas di presentasinya Ibu Mary ya, Bu, ya, kalau di Eropa itu mereka lebih gencar mengajukan diri ke Indonesia daripada Indonesia ke Eropa. Jadi menurut Ibu bagaimana itu? Ya. Itu mungkin kalau yang kenapa mereka lebih banyak yang mengajukan, kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa mereka ini kan on behalf dari 27 negara di Uni Eropa. Jadi kan masing-masing negara, mungkin kayak Italia aja mereka olive-nya itu, olive oil-nya aja beragam banget, mulai dari yang apalah, dari wilayah Parma apa wilayah. Jadi masing-masing wilayah punya sendiri dan itu sudah diregister oleh GI. Dan mungkin seperti keju, keju juga mereka sangat bervariasi sekali dari berbagai daerah, itu pun sudah diregister oleh GI. Kembali lagi, sangat baik memang usulan bagaimana kita punya branding khusus Indonesia, terlebih yang memang sudah bersertifikasi GI. Tapi harus perhatikan bahwa jika produk itu sejenis dengan produk aslinya dari Uni Eropa, itu akan sulit. Seperti keju, kita ingin mengajukan registrasi GI untuk keju yang dari, aduh saya lupa, pokoknya dari ada wilayah Indonesia, tapi akan sulit diterima di sini karena apa? Karena mereka sudah punya GI mereka untuk keju sendiri. Nah, kita harus sangat selektif sekali produk apa yang akan kita branding sebagai produk Indonesia. Dan kalau misalkan memang lebih baik lagi, memang yang sudah dikenal. Jadi jangan misalkan kita mau secang gitu loh, memperkenalkan karika atau secang, orang sini kan nggak familiar. Ya, jadi dimulai dengan produk yang memang sudah familiar oleh mereka, kopi lah, vanilla atau pepper memang dari Indonesia yang lebih familiar. Nah itu dulu saja yang kita fokuskan dan prioritas, baru kita melangkah kepada produk-produk yang lainnya. Bisa juga misalkan rendang. Rendang ini kan sudah sebagai authenticity kulineri dari Indonesia. Walaupun kita tidak bisa untuk register GI-nya, karena kan rendang itu sudah Melayu lah istilahnya, bukan hanya milik Indonesia lagi. Tapi kita sudah bisa meregister untuk authenticity kulineri dari Indonesia. Jadi memang harus spesifik apa saja sih produk yang mau kita branding. Jangan sampai beririsan dengan si produk aslinya dari Eropa, karena pasti nggak akan bisa survive. Mereka punya kekuatan lebih daripada kita yang mau penetrasi ke sini. Ya, jadi memang benar-benar harus juga kita fokuskan ke keunikan produk kita, jangan sampai nanti menggunakan produk yang mungkin sudah ada dan sudah bagus di sini, jadi itu mungkin lebih apa ya, efisien untuk produk-produk Indonesia untuk dikembangkan gitu ya Bu ya. Oke.
Jadi karena mungkin waktunya yang sudah mepet, jadi mungkin itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi kalau misalnya nanti mungkin dari teman-teman yang masih ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan juga ke kontaknya para narasumber masing-masing. Nanti kalau bisa kami juga bantu ya kalau diperkenankan oleh para narasumber ya. Terus sebagai ucapan terima kasih, saya akan perkenankan Mas Daya untuk memberikan sertifikat kepada narasumber-narasumber kita yang sudah luar biasa dan sangat inspiratif, membantu untuk membagikan pengalaman-pengalamannya di webinar ini. Jadi, Mas Daya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Twina. Safira, bisa minta tolong untuk menampilkan sertifikatnya. Terima kasih sekali Pak Tuko, Bu Mary, dan juga Bu Betty atas materi yang telah disampaikan hari ini. Jujur saya banyak belajar hari ini karena background saya sejarah, jadi banyak hal-hal yang saya tidak terlalu paham dan agak mengerti hari ini. Berikut kami sampaikan sertifikat sebagai apresiasi kami mewakili PPI DK Amerika Eropa dan teman-teman panitia. Sertifikat untuk Bu Betty Nugraha Ardi. Sertifikat berikutnya, Safira. Sepertinya nge-freeze ini. Sertifikat berikutnya. Nanti insya Allah akan kami kirimkan via email jika Pak Tuko, Bu Mary, dan juga Bu Betty berkenan. Ini sertifikat untuk Pak Suryo Tutuko. Saya kemarin juga beli ini Pak, apa tuskutus, tapi saya nggak tahu kalau co-foundernya Bapak. Saya baru tahu ya, baru hari ini, karena kemarin teman-teman di Malang itu, apa sih tuskutus itu kan, saya juga dikasih dan juga beli beberapa untuk istri, tapi saya nggak tahu kalau co-foundernya Bapak. Baru tahu ya, baru hari ini. Ini sertifikat untuk Bu Mary. Terima kasih sekali Bu. Tadi saya juga mengikuti materi dari Ibu, walaupun saya tidak terlalu memahami tentang label dan sebagainya. Insya Allah jika nanti ada pertanyaan akan kami juga ikut bertanya nantinya. Terima kasih sekali atas paparannya. Berikut kami sampaikan sertifikatnya dan akan kami kirimkan via email jika Ibu berkenan. Terima kasih, Trina. Oke. Jadi sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama, saya ingin coba merangkum sedikit atas apa yang telah kita bicarakan dari tadi pagi. Jadi kesimpulannya, produk Indonesia memang memiliki banyak potensi, khususnya produk makanan Indonesia, namun memang masih ada beberapa hambatan yang menjadi penghambat untuk masuknya produk-produk Indonesia ke pasar dunia, khususnya Eropa, ya baik dari pengiriman, tarif impor, dan juga permintaan dari Eropa sendiri yang masih fokus pada bahan baku karena ingin untuk lebih memproses bahan baku tersebut lebih di Eropa dibanding dari Indonesia. Namun, mungkin usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan mengembangkan potensi-potensi kita adalah dengan melakukan promosi-promosi dan juga khususnya bagi para pengusaha, baik itu usaha besar atau kelas menengah, yaitu untuk tetap berusaha menjaga standar kualitas agar mampu bersaing di pasar internasional, dan juga intinya seperti yang disampaikan di awal oleh Bu Betty, intinya potensi makanan Indonesia itu adalah tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah atau pengusaha, tapi kita bersama dimanapun kita berada. Jadi selanjutnya saya akan lanjutkan untuk sesi foto karena tidak lengkap ya kalau tidak ada souvenir foto kita bersama. Jadi untuk semua peserta boleh dibuka kameranya agar bisa kita foto bersama.
Sambil menunggu, saya juga mengingatkan untuk peserta yang masih belum mengisi link presensi untuk mengisi, karena itu adalah link yang untuk bisa memberikan sertifikat untuk acara ini. Safir sudah siap untuk fotonya? Safir? Kalau gimana bisa dibantu sama Mbak Yuli untuk fotonya? Mbak Yuli? Oke, saya yang hitung ya. Ya. Teman-teman, apa sudah? Mungkin ada yang belum menyalakan kamera, masih mau menyalakan? Oke, kalau enggak, kita hitung ya. Oke, satu, dua, sebentar di layar saya agak error. Oke, satu, dua, tiga. Bentar, sekali lagi. Ya, mungkin posenya sekarang bisa lebih santai. Sudah di akhir, jangan tegang-tegang. Oke, sekali lagi ya. Tangannya mungkin bisa begini. Satu, dua. Sip. Oke, terima kasih Mbak Yuli. Ya, sebagai penutupnya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pembicara khususnya yang sudah luar biasa, sangat menginspirasi dan memberi banyak insight. Dan semoga harapannya dengan webinar ini kita juga bisa saling menginspirasi dan juga membantu nantinya memajukan gastronomi Indonesia menjadi lebih baik. Dan akhir kata, semangat selalu untuk semuanya di masa yang mungkin tidak mudah ini, dan bersama bersatu untuk Indonesia maju, dan sampai jumpa di lain kesempatan, dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Fotonya saya share ya Pak. Baik, terima kasih. Bu Mary, Bu Betty. Bu Mary, Bu Betty semuanya. Bu Ari. Terima kasih semuanya. Izin lihat ya. Terima kasih Bu Betty. Bu Mary. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih ya. Oke. Mary, masuk kok. Ya, oke. Bye-bye. Terima kasih ya, bye-bye. Sampai ketemu. Live-nya jangan lupa dimatiin, Mas Daya.